tahun 1980-an sampai itu, ini di belakang ini masih apa ya, banyak pohon kelapa, pohon jambu, pohon mangga, masih banyak di sekitaran sini. Klimaksnya 2009 itu titik puncak klimaksnya dari jebolnya abrasi di kawasan di dusun satu sini. Yang sekarang kita menghitung sekitar 1.800 hektar yang sudah hilang datarannya. Luasan mangrove yang tersisa pada 2020 hanya mencapai 1.028,64 hektar atau 9,81% dari luas awal penetapan kawasan hutan mangrove. Muara Gembong tuh arah kebijakan kehutanan tuh mau dibawa kemana? Memang mangrovenya sudah tidak ada, bahkan menjadi tambak-tambak di sana. Bahkan tanah-tanah kehutanannya pun sudah dijual garapan, harganya 2.000, 3.000, 4.000 sampai 5.000 rupiah. Ya pokoknya kita lutung nih, ya kita mah pengen jangan sampai lutung ini punah di Muara Gembong, di ujung Bekasi inilah gitu. Karena kalau menurut Teteh dari nama desa aja Pantai Bahagia, sudah jadi, bisa jadi cerita loh, bahagia. Orangnya aja udah kayak gini. Kalau di yang diliput, derita loh, derita warga desa Pantai Bahagia. Kenapa orangnya ketawa gitu? Inilah Muara Gembong. Tempat yang kaya akan hasil laut, tetapi perlahan seiring waktu tersapu ombak. Terletak di utara Kabupaten Bekasi, daerah ini juga sering disebut sebagai ujung Kerawang. Di sana terdapat 6 desa, yakni Desa Jaya Sakti, Pantai Mekar, Pantai Harapan Jaya, Pantai Sederhana, Pantai Bakti, dan Pantai Bahagia. Berdasarkan kisah sejarah, Muara Sungai Citarum ini dulunya juga menjadi saksi berpijaknya harimau Jawa yang kini tinggal kenangan. Muara Gembong itu kan dulunya sebagai tempat sebagai kerasidenan ya, nyatu sama cabang Bungin dan Sukatani ke sana. Kemudian tahun 1980-an baru terbentuk Muara Gembong. Secara keseluruhan Muara Gembong kan ini ada 14.000 hektar ya luasnya, dan kurang mempunyai karakternya pesisir, punya pantai, hanya Jaya Sakti yang tidak punya. Sebaran mangrovenya juga lumayan, masih banyak. Terus habitat marga satwanya masih lumayan banyak, terutama burung. Di bagian terluar Muara Gembong, terdapat satu desa yang masih dihuni satwa-satwa liar seperti lutung Jawa, monyet ekor panjang, hingga burung-burung migrasi. Daerah itu dikenal sebagai Desa Pantai Bahagia. Perjalanan ke desa ini bisa ditempuh dengan jalur darat dan disambung jalur air selama 1,5 jam perjalanan dari kantor Kecamatan Muara Gembong. Daerah inilah yang dulunya dikenal dengan sebutan Kampung Dolar. Kalau kita ngobrol habitat di Muara Gembong ya, kesaksian engkong saya, abah saya, tahun 80-an itu adalah tahun akhir hilangnya hewan-hewan eksotis Muara Gembong. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena
sejak mulai tahun 80-an lah, masyarakat sudah mulai secara masif membongkar rumah-rumah mereka di Muara Gembong, di hewan ini ya tentunya. Apa sih yang eksotis menurut saya? Mereka cerita jenis-jenis kucing besar ada di sini. Dulu kalau saya bangun tidur udah suara monyet, suara lutung bunyi, berarti saya udah kesiangan. Dulu sebelah sini ini masih hutan. Sebelah sini masih hutan, masih belantara hutan lah, belum dibuka jadi tambak. Ya di situ masih ada babi hutan. Sini ada lutung. Dulu ya, karena semakin hilangnya hutan ya sebagai rumah mereka, sekarang mereka menyingkir dan tersisa di muara Sungai Citarum itu. Kisah yang diceritakannya tergambar sangat nyata. Bagi mereka yang sejak dahulu tinggal di sana, kondisi saat ini sudah jauh berbeda dari yang sebelumnya. Kini, dari banyaknya satwa yang diceritakan oleh Kurtubi, salah satu yang masih tersisa adalah lutung Jawa. Lutung Jawa atau Trachypithecus auratus telah ada di Muara Gembong sejak puluhan tahun lalu. Pada 2020, diketahui terdapat 3 kelompok lutung Jawa yang berjumlah 48 ekor di kawasan Muara Bendera. Satwa dilindungi ini dijaga oleh salah seorang warga setempat. Ialah Daman, yang sudah bertahun-tahun melindungi lutung Jawa dari tangan-tangan pemburu. Saya juga nggak tahu bahwa itu lagi nembakin lutung. Saya kan dari rumah sejalan sendiri. Orang kan dari rumah saya dekat tuh ke hutan yang kita tuju. Sekarang kan itu dari rumah kita ke sini jauh. Dulu masalah kita 2 tambak, 3 tambak nyampe ngeliat ke hutan. Pas hutan udah habis jadi tambak semua, itu mundur. Awas, kayu. Perkenalkan, nama saya Bang Daman. Kalau saya ditinggal di sini hampir 12 tahun. Cuman kalau untuk menjaga lutung, kita ikut komunitas dari 2012. Kalau lutung di sekitaran sini ya lumayan banyak lah. Ya bulan-bulan kemarin tuh sebelum masih 2022 ya. Itu masih ada sekitar 52 ekoran. Baginya yang sudah melihat lutung Jawa semenjak kecil, perbedaan keberadaan satwa dilindungi itu sangat terasa antara dulu dan saat ini. Dulu berarti lutung lebih banyak ya daripada sekarang? Banyakan dulu lah. Waktu abang masih kecil dulu? Dia sampai ke daerah Beting juga nyampe, ada. Di Beting itu di tempat mungkin Pak, di Asbi yang tempatnya di sana itu, di Beting itu. Kan hutan masih banyak itu ya, belum dibikin tambak. Kalau sekarang kan udah hampir tambak semua. Hutan itu nggak ada. Ya lutung juga, itu di samping hutannya habis, saya bilang itu yang satu itu, tembakin. Abisnya itu karena ditembak. Melihat berbagai ancaman bagi keberadaan lutung Jawa, membuat ia harus turun tangan langsung menghadapi para pemburu liar. Padahal, lutung Jawa tinggal di daerah yang merupakan kawasan konservasi hutan lindung. Namun, kondisi tersebut tampaknya tak menyurutkan niat para pemburu liar. Berarti Bapak pernah nemuin pemburu yang ada di sini juga, pemburu lutung? Pernah. Kalau itu mah pernah lagi belum dilindungi itu udah pernah kita mergokin itu. Ya yang nyari enggak itu juga orang sekitar sininya ada yang ngambil itu. Udah ditaruh di karung, udah ditaruh di rumah, cuman kita dikasih temen, kasih tahu sama temen, "Undaman, ada lutung di dalam rumah," kata dia tuh. Saya bilang, "Kok diambil sih? Di kawasan kita ngambilnya di sini." Katanya dia tertinggal sama induknya.
Jadi diambil di warga sekitar. Saya bilang, tolong bang, lepasin lagi. Saya bilang kalau nggak dilepasin ini kena sanksi karena udah ada undang-undangnya. Saya bilang. Akhirnya apa dia kembalikan ke hutan ini. Dalam citra satelit 2023, ditemukan beberapa kolam tambak di sekitar kawasan dilindungi tersebut. Berdasarkan SK 4109 tahun 2014 pada 3 Juni 2014, seluas 11.655,42 hektar lahan di Muara Gembong menjadi pengelolaan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau Perhutani. Luasan tersebut dibagi atas 5.813,10 hektar hutan produksi dan 5.842,32 hektar hutan lindung yang menjadi tempat tinggal satwa endemik lutung Jawa. Jumlah luasan tersebut adalah 69% dari total luas Kecamatan Muara Gembong pada tahun 2021, yakni 16.670 hektar. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan mangrove di Muara Gembong telah mengalami degradasi secara signifikan. Pengurangan lahan tersebut disebabkan oleh abrasi dan intrusi air laut yang dipicu akibat konversi lahan seperti pembangunan tambak-tambak. Meski secara sah merupakan hak kelola perhutani, fakta di lapangan menunjukkan banyak tambak milik warga yang terbentuk selama bertahun-tahun. Meluasnya tambak-tambak ini otomatis mengurangi areal mangrove yang berfungsi sebagai penahan ombak dari laut. Berkurangnya luasan mangrove bisa dilihat dari citra satelit selama 1990 hingga 2020. Luasan mangrove yang tersisa pada 2020 hanya mencapai 1.028,64 hektar atau 9,81% dari luas awal penetapan kawasan hutan mangrove. Saya Jafarudin, saya sebagai pekerjaan saya sebagai nelayan. Bapak asli sini. Kalau saya dulunya pantai juga sih, cuma tahun 70 saya udah di sini. Ya, bedanya ya suasananya hutan mangrove-nya sekarang ini udah mulai kurang. Udah mulai kurangnya karena satu emangnya manusianya juga sama abrasi juga. Nah, dari masyarakat sininya banyak datang-datang akhirnya dibikin tambak. Karena hutannya dihabis dibabat, akhirnya yang tadinya pemerintah dikatakan 1 kilo dari pinggir pantai itu nggak boleh digarap, akhirnya karena menguntungkan digarap. Banjir yang menerjang tak hanya masuk ke rumah-rumah warga. Sekolah hingga permakaman pun tak luput dari rendaman air. Bahkan, sebagian warga memilih meninggalkan rumah mereka. Air rob itu kan emang ada kalendernya dia. Kalendernya ngikutin pergerakan bulan kan, karena gravitasi bulan itu mempengaruhi pasang surut rob kan. 2020 sampai 2021 itu pasang rob itu menurut kesaksian orang sini juga ini adalah pasang rob yang terbesar tahun 2020. Karena kita punya data dari 32 RT hanya satu RT yang tidak terendam permukiman. Di balik rumah-rumah yang ditinggalkan, hanya mereka yang derana atau tabah yang memilih untuk bertahan sampai detik ini. Ini bangunan udah baru dua-duanya. Sebelumnya ini bangunan lama, ini tak dibangun tahun 2020. Kalau nggak salah ya. Yang ini tahun 2021. Yang ini. Dan sebelumnya ya tiap hari kerendam air. Ini kan udah ditinggiin nih. Tapi walaupun tinggi, ini masih kerendam kalau yang sebelah sini. Tapi tadi Bapak bilang kan tambak tuh jadi salah satu bukan penyebab utama kan? Katalisator. Katalisator. Untuk abrasi. Terus saya punya warga sini, Pak. Untuk kepemilikan kan memang ini lahannya masih dipenguasaan oleh perhutani. Mereka hanya penggarap.
Dan anehnya kalau Perhutani hadir di sini secara yuridis ya. Secara yuridis tanah ini adalah kepemilikannya Perhutani, oleh kehutanan diperusakan oleh Perhutani. Tapi secara de facto mereka diminta membayar pajak kepada Pemda. Jadi ada ketidaksinkronan. Kalau benar ini punya Perhutani, berarti Pemda nggak bisa masuk dong untuk bayar pajak. Tapi kenapa warga ada SPPT, ada surat tagihan bayar pajaknya? Ya, karena kenapa riwayatnya seperti itu? Karena Perhutani hadir di sini, KLHK apa kehutanan di sini masuk, itu sebelumnya sudah banyak rumah-rumah, lahan-lahan sini sudah dikuasai oleh warga masyarakat sebelum kehutanan masuk ke sini. Karena dulunya ini partikelir ya, gitu. Jadi bukannya hutan nggak ada isinya, nggak ada, bukan. Tapi emang sudah banyak manusianya di sini, warganya sudah banyak pemukiman. Tahun 50-60 baru Perhutani mengklaim ini adalah tanah hutanan, gitu. Berarti kalau warga mau buka tambak, izinnya ke mana? Nggak harus izin sih, karena apa ya? Karena mereka kontroversi nih kepemilikan si kehutanan, Perhutani dalam hal ini kehutanan. Karena merasa ini bukan warga masyarakat bilang, ya gue pengennya bukan ini kehutanan, karena ini sudah turun temurun dan dikelola oleh keluarganya, oleh keluarga, oleh kami. Tumpang tindih antara lahan kelola Perhutani dan permukiman warga yang sudah ada sejak puluhan tahun silam juga disinggung oleh anggota DPR fraksi PAN, Daeng Muhammad, pada rapat bersama KLHK Maret 2023 lalu. Muara Gembong tuh arah kebijakan kehutanan tuh mau dibawa kemana? Pertama, kalau itu memang tanah kehutanan mau rekonstruksi ulang menjadi hutan mangrove, memang mangrovenya sudah tidak ada, bahkan menjadi tambak-tambak di sana. Di sana tuh banyak tanah timbul yang sekarang lagi banyak diukur oleh pihak ketiga. Bahkan tanah-tanah kehutanannya pun sudah dijual garapan, harganya 2.000, 3.000, 4.000 sampai 5.000 rupiah. Saya nggak tahu duitnya siapa yang terima. Saya minta agar Bu Menteri memberikan kepastian kepada mereka. Kalau itu sudah di take over dari Perhutani menjadi tanah kehutanan dan sekarang menjadi direncanakan menjadi tanah hutan sosial atau apalah namanya, saya minta ada kejelasan terhadap alas hak tanah di sana. Lihatlah Muara Gembong saat ini. Masih terdapat kolam-kolam tambak yang berada di dalam kawasan Perhutani, baik di dalam hutan lindung maupun hutan produksi. Di kesempatan berbeda, Asisten Perhutani BKPH Ujung Krawang, Deni Sutisna yang membawahi kawasan Muara Gembong, menyampaikan permasalahan dari pihaknya. Jadi, harus diluruskan ya, ini kawasan hutan ini bukan milik Perhutani. Kalau Perhutani itu hanya diberikan kewenangan oleh pemerintah berdasarkan PP 72 tahun 2010 tentang perusahaan umum kehutanan negara. Dan yang punya adalah kementerian pemerintah. Jadi untuk saat ini Perhutani biasanya kalau di Muara Gembong itu pengelolaannya gimana? Karena ini kan hutan payau ya, pengelolaannya itu kami di sini melaksanakan kegiatan pengamanan, perlindungan, dan kerjasama kaitan dengan masalah kawasan lindung. Kita punya yang namanya DPR, hutan dengan nilai berkonservasi tinggi, bukan tim konservasi value forestry. Nah itu hutan-hutan petak-petak itu kita jaga, karena kita juga punya kewajiban untuk melaksanakan kawasan-kawasan perlindungan setempat. Karena kenapa? Kita diaudit. Di sini ada dua konflik. Ada dua konflik lahan, ada juga konflik teritorial. Ini di Ujung Krawang itu tidak lepas dari konflik teritorial dan lahan. Lahan terkait dengan pemanfaatan, teritorial terkait dengan penggunaan atau terkait dengan penguasaan. Tapi itu pun perhutani tetap tidak istilah kasarnya tidak melihat itu siapa yang menginginkan. Bila terjadi hal semacam itu, tetap mengupayakan, yaitu salah satunya penyelesaian konflik teritorial. Ya, salah satunya dari 4.000 sekian, Perhutani telah menyelesaikan sekitar 1.500 dari konflik teritorial itu diselesaikan.
Namun demikian, di dalam bawah malam itu, kalau yang namanya di lapangan terlepas dari orang-orang yang punya kepentingan, lebih kepada cenderung ya pemodal lah, boleh dibilang lebih kepada COVID ya. Nah, itu kalau bagi orang-orang. Tapi kita tetap akan menjaga dan melestarikan sebagaimana fungsinya. Perhutani sebagai pengelola kawasan memiliki tugas dan wewenang menjaga kelestarian daerah kelola. Kenyataannya, hal tersebut tidak mudah dilakukan selama kepentingan masyarakat dan perhutani tidak sejalan. Satwa, ya salah satu satwa endemik, seperti itu. Kita jaga, karena kita juga kan di monet. Yang namanya monet, ada nanti di bidang lingkungannya ada. Nanti di lokasi-lokasi yang menjadi NKT 1 atau NKT berapa di sana, di dalam itu yang bisa. Kawasan perlindungan setempat kita itu tidak boleh diganggu. Ah, okay. Jadi LMDH itu yang ya salah satu LMDH yang menjadi mitra kita di lapangan. Tapi perhutani sering kesini Pak Berti? Adalah, kan Asper dan Polhutnya kan ada. Oh di sini. Mm-mm. Tapi mereka nggak terlibat dalam pengelolaan kawasan kayak lutung penjagaan. Saya secara visual ya, sepengetahuan saya belum terlihat sih. Entahlah, kalau mungkin kegiatan-kegiatan mereka saya tidak ketahui, tapi untuk penanaman mangrove memang ada beberapa, walaupun tidak secara terus-menerus. Untuk penjagaan persuasif untuk habitat lutung dan sebagainya yang ada di situ, tidak ada. Kantor di sini pun nggak ada? Nggak ada. Terus, ya kalau di lutung itu kalau nggak ada mangdaman menurut saya, ya sangat-sangat rentan sekali untuk punah, gitu. Gitu kan, belum hadir. Nggak aktif, perhutani. Dia aktif juga paling untuk kepentingan dia pribadi, untuk kepentingan. Maaf-maaf ini mama perhutani ya, kepentingan kantong. Kalau kemari juga. Uang paling juga. Kalau untuk lingkungan makanya jauh dah. Buktinya dia sering ngizinin buka lahan. Kalau iya, lahan kan bahaya kalau dibuka, ya pasti kan ditebangin hutannya. Dia ibaratnya nggak peduli dengan binatangnya gitu, yang ada di situnya. Kalau seandainya dia peduli dengan binatang yang dilindungi apa, pasti dia kan mikir, kalau kita izinin ini si orang ini buka lahan, ibaratnya buka tambak, pasti kan pikiran dia pasti kan lama-lama ditebang, dihabisin. Berbagai aksi penanaman yang dilakukan pemerintah daerah dan pengusaha swasta hingga kini terus dilakukan. Salah satunya adalah penetapan kawasan perhutanan sosial seluas 80,9 hektar yang disahkan berdasarkan SK IPHPS tahun 2017. Tetapi, kawasan tersebut terletak di luar Desa Pantai Bahagia, yakni Desa Pantai Bakti. Agustin Darsono, mewakili administrator KPH Bogor sebagai bagian dari perhutani menyebut, pihaknya juga telah melakukan pendataan penguasaan lahan oleh warga di kawasan Muara Gembong. Pendataan masyarakat atau pemukiman atau penguasaan lahan dalam kawasan hutan untuk pemukiman itu di Kabupaten Bogor sudah selesai dan infonya di Kabupaten Bekasi juga sudah selesai. Tinggal penyelesaian oleh tim KLHK nanti, Bu. Kita tinggal menunggu saja. Mudah-mudahan bisa selesai karena menjadi beban juga bagi kita, itu, Bu. Masa kita tiap hari ketemu, ya sebagai petugas kan di lapangan, ini juga gitu, ada benturan-benturan lah, ada beban mental kita, Bu. Berdasarkan keterangan pihak perhutani, saat ini dalam SK 1013 tahun 2022, Muara Gembong bukan lagi hak kelola mereka. Namun, hingga kini bagai menunggu tanpa kepastian. SK tersebut masih belum secara sah bisa dijadikan acuan. Serah terima yang hingga kini belum juga dilakukan membuat perhutani masih memiliki pengelolaan penuh di kawasan Muara Gembong. Tak hanya warga yang harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kepastian. Ketidakpastian juga mendera satwa yang ada di Muara Gembong, karena hingga kini belum ada aksi konkret yang khusus dicanangkan pemerintah
untuk melindungi mereka. Di tengah berbagai ancaman, beberapa orang masih bertahan di tanah kelahiran mereka. Mereka perlahan mulai bangkit dan tetap mempertahankan tanah yang diyakini milik nenek moyang mereka. Sebenarnya mungkin ada dua tipe kenapa warga sini masih mau bertahan. Tipe pertama, tidak punya lahan di luar Kampung Beting atau Desa Pantai Bahagia ini ya. Karena ketika mereka tidak sadar, ketika datangnya abrasi yang tidak mereka sadari, belum ada persiapan untuk tanah di luar desa ini. Akhirnya mereka hanya cuma di sini bisa hidup gitu, bisa mempertahankan karena masih punya keterampilan di laut, ya kan? Kedua, ya seperti Teteh mungkin. Ya saking udah cinta di sini juga memang Teteh rasain juga pernah ngontrak juga tetap enggak betah. Karena kalau menurut Teteh dari nama desa aja Pantai Bahagia. Sudah jadi, bisa jadi cerita loh, bahagia. Orangnya aja udah kayak gini. Kalau yang diliput, derita warga desa Pantai Bahagia. Kenapa orangnya ketawa gitu. Padahal tuh banjir, padahal enggak punya duit gitu. Saudaranya mati, nungguin air kering. Setelah air kering begitu digali lubang kuburnya, di dalamnya juga tetap kayak sumur airnya. Ketika mayat mau diceburin, ngambang juga kalau pas lagi banyak air. Nggak bisa tenggelam mayat. Diinjak pula nggak tenggelam juga itu mayat. Akhirnya kita sepakat dengan para ulama untuk dibuatkan peti. Kalau ada yang bilang malah orang si Mbah itu yang dia kan orang Lombok tuh yang di Kebaya juga kan. Dia bilang sini, di sini katanya kalau dimakamin di sini mungkin bebas dari api neraka katanya. Ya sebenarnya mah banyak sih ya kalau tantangannya mah cuma karena di sini mah desa Pantai Bahagia jadi bahagia aja orangnya. Di tengah segala kisahnya, ia mendirikan sebuah komunitas bernama Kebaya, Kelompok Bahagia Berkarya. Bersama kelompoknya, ia melakukan penanaman, perawatan, hingga pengolahan mangrove menjadi bahan-bahan seperti sirup, jus, keripik, kopi, hingga batik. Jadi kita mencoba, nih saya mencoba memberdayakan ibu-ibu yang memang punya semangat dan bisa mensyukuri itu tadi, karena memang enggak besar yang dijanjikan sama saya di Kebaya gitu. Hanya ya itu tadi, seperak dua perak dan makan, bisa makan gitu aja. Upaya itu menjadi salah satu alasan mempertahankan mangrove yang hidup di sana. Dengan harap, tak ada lagi warga yang membabat mangrove untuk kepentingan lain tanpa peduli akan dampaknya. Ya, nanam di kampung dewek gitu, sendiri gitu, nyelamatin tempat tinggalnya sendiri, kudu dibayar sama orang. Kadang mah sebenarnya, ya kita-kita juga mikir sambil nanam juga. Tapi katanya kita mau bagaimana kalau tiap hari suruh nanam aja nggak ngegogo katanya. Anak bini kita mau digimanain. Mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah bergantung pada penghasilan tambak bukanlah hal yang mudah. Kalau dari dinas, terutama dari dinas perindustrian, dinas koperasi, memang mereka kan memang yang diwajibkan untuk memfasilitasi UMKM ya. Alhamdulillah kita ada beberapa bantuan mesin, kemudian pelatihan-pelatihan yang bisa membuka wawasan saya dan teman-teman. Alhamdulillah ada dari dinas perdagangan juga, saya pernah ikut diajak bazar dan pameran. Jadi ya mungkin mulai menurut itu sih mulai ada pemerataan lah, walaupun memang belum rata-rata banget gitu ya. Muara Gembong bukan hanya rumah bagi ratusan penduduk. Mempertahankannya tak hanya menyelamatkan kehidupan masyarakat yang tumbuh dan tinggal bertahun-tahun di sana, tetapi juga menyelamatkan keseimbangan alam dengan mempertahankan rumah bagi primata seperti lutung Jawa dan monyet ekor panjang, serta tempat migrasi maupun rumah bagi ratusan spesies burung liar. Bisa memajukan olahan mangrove-nya, kemudian sehingga bisa meningkatkan hasil ekonomi masyarakat, bisa UMR lah minimal, bisa besar kayak perusahaan-perusahaan yang lain, makanan gitu ya. Ya berharap sih desa ini bisa ada penanggulangan banjir itu dari pemerintah ya, ada turun tangan dari pemerintahnya. Karena kayaknya gitu kalau tidak dibantu dengan pemerintah, cuma sekedar menanam mangrove, ya itu tadi. Hanya memperlambat abrasi aja gitu. Ya harapan sih banyak sih, ya kita sih yang penting hutannya
ditetapkan gitu, jangan dibiarin nggak ada penetapan gitu. Ya misalnya kalau untuk kawasan konservasi, konservasi gitu ya. Jadi kan udah kejelasan tuh. Kalau begini kan belum ada kejelasan. Entah kedepannya mau dijadiin apa dari pemerintah. Kita kan bingung juga. Ya emang di sini kan udah terkenal kan kawasan Lutung Jawa ya. Tapi kan ibarat penetapannya kan belum ada sama sekali, Bang. Ya bahkan lahan ini aja kan masih bisa dibuka. Kasarnya kan ini udah nggak boleh dibuka. Tapi ini kan masih dibuka.